Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Riki Ibir Duan dan sebelah saya adalah Bob Kamaruzaman. Tadi kami sudah mereview kereta Aztek yang dimiliki oleh Ando, si Ando, Mr. Las. So, sekarang kami akan mereview Evo 3 lagi. Ni nah. Evo 3. Ha, jom pemeriksa. Sama Ando, GCS. GCS. Yang dimiliki ni ya. Okey. Abang asli tu. So, ini Evo 3. Tuan Asnan punya. Awak ada juga ni, ya ni gitaris kami juga. Yes. Bukan kami juga. Ya, bukan orang baru je lah. A bit more than 3 decades sudah main kereta ni. So, berapa lama sudah minat anda ni? Berada kereta dunia anda ni apa ni? Bukan pemotoran ni. Pemotoran. Ada 100 tahun dulu. Lebih boleh. Ada 20-30 tahun lah. Adalah. So, anak dari awal sudah minat anda lah. Apa ni, Evo 3 ni? Yang benarnya yang tahu lah dari Jackie Chan punya hal. Yes. Ada ball. So too much movie lah. Okay. Tapi score bukan bilang too much lah. Yes, dia punya fanatik. Dia fanatik lah. Yes. Dari ni orang fanatik. Dari fanatik. Obsess. Sudah obses? Obses. So memang ya fanatik lah. Yang ku kenal Brada Asnan ni, kemudian 20 plus year ago, memang ya. Banyak sudah view sudah. Tapi same model. Yang aku ingat dari dulu sama. Evo 3 version lah. Dari dulu sampai sekarang ada. Ani, view wow. Dapatnya lebih sekitar berapa? Perubahannya banyak nih di sini. Mungkin konsep cerita ni adalah konsep anu nih mengikuti Evo 3 nih berada. Evo 3 ya konsep cerita nih. Bisa kalau dari Evo 3 dia call really art lah, really art vision lah. Tapi yang mana Evo 3 evolution. Katakan 90% lah baru conversion lah. Pasalnya without sale sama buat belakang. Yes. Oh, okay. Kalau bis kita melihat kursinya, ini adalah benar-benar bright lah, bright sama bright. Yang tadi yang kita ni review bright. Awal atau tadi bright sama groom. So ini bright. Cuma tu. Jadi bright sama bright semua. Pun 19 pun emas bukan tadi ya. Tadi ceritanya pasal pasangan ni, ani pasangannya lah. Yes. Nah, ani pasangannya nah, rival ni nih. Best rival lah. Best rival for yes. Anything lah dalam movie ke, dalam reality pun memang dua-dua ni ready art punya dalam sprinter lah, kelas A for all really machine. Wow. Mungkin Asmiron ada sedikit sebanyak kali dapat disampaikan cerita ni. Berapa lama sudah minat ini nih? GCS nih? Mungkin sama juga dia 100 tahun. Tapi kalau ikut kronologinya dapat lama sudah no. Minat. Lama sudah minat lah. Sudah punya kereta ni berapa tahun sudah ni? Kan setahun lah ha. So GCN, enjinnya EJ berapa? EJ20. So kalau bis kita kan mau tahu, adilah pasangan hidup sematinya. GCN sama ano? Evo 3 ni. Apa dia punya scientific name-nya? Evolution 4G63. Anilah kalau ada GTR coming. So ini ada ano? Ada GTR coming. Ini kan kami ano menduga ke dia juga. GTR dia juga lah. Sudah ada. Kita ni lihat sini lah. Balik lagi sebulan ke sini. Dan siapa tadi yang disampaikan GCN sama Evo 3 ni memang anu. Pasangan serasi. Dikatakan best rival lah, best rival. Macam JZ sama RB ya. Supra, kira-kira Supra sama Skyline. Nah, ini memang pasangan ini ya. Kira-kira best rival lah. Tapi sayangnya kalau itu kan legacy-nya tumpah sudah. Stop kan sudah lah. Import kan bah. Stop kan punya buat production lah. Tapi Subaru masih cuman lah. Masih ongoing.
Mission 11 ya sudah set. Yes, kita konsep kalau. Jadi anu juga beratas nana kereta ni digunakan harian ataupun anu jika memerlukan saja kereta ni macam tem suka-suka ataupun digunakan tem bekerja jadi daily use lah. Daily use tem kerja. Tem kerja lah. Ya, bu harian sama pelarian. Harian. Pelarian. Pelarian tu. Sekarang usul juga nana. Usul pelakon. Masa kena-kena pun sudah bercerita dari kita. Dari Melbourne lah, Wales. Alhamdulillah. So mungkin itu siapa deh yang dapat disampaikan daripada lah Brada Senat. Ini pemilik, ini ya keritanya nih ya. Ini pemiliknya nih. Gitaris kami juga nih. So ini GC apa tuh? Ini nih pemiliknya nih si Asmiron. So ini keritanya. So selepas ini mungkin anu kali pada bapak kita akan mereview anu lagi si Adi punya yes. GTR. Yes. Black and white ninja lah. Kami ngalar kena wolf lah, wolf. Black wolf and white wolf. Katakan aja. GTR. GTR. Jepung. Dari Jepung. Jepung. Ini dia pemilik. Ini dia Adi. Jadi ini saya mengenal dia lama sudah nih, dia nih. Oh, kawan lama nih. Hey, bro. Hey. Hello. Okay. So mungkin setakat itu saya juga dapat sampaikan kepada anu nih, openan apa nih, a great openan anu nih, kita nih. GCN sama tu, best rival nih, kita nih. So selepas hari sekarang kami akan review nih. GTR anu. Dua GTR. Black and white GTR. Selepas hari sekarang. Okay, jumpa lagi sekarang. Alright.